Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara kembali berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional asal Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 tersangka dengan 15 kg sabu. Dalam paparannya di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan, pengungkapan jaringan ini berawal dari ditangkapnya AZ di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu yang lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkusan plastik berwarna kuning. Keesokan harinya, polisi juga menangkap 4 anggota sindikat lainnya dari sejumlah tempat di Medan. Salah seorang di antaranya adalah warga negara Malaysia. Dalam penangkapan ini, keempatnya berusaha melawan petugas sehingga terpaksa dilumpuhkan. 3 di antaranya tewas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.